Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd ba Kita panjatkan puja dan syukur Kadirat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyunegara, Cilacap, Monosobo, Kebumen, Banyumas, dan sekitarnya serta para pemirsa Yufit TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. wa Banyak orang yang berKTP Islam ketika dinasehati Supaya menunaikan solat, karena dia tidak menunaikan solat, maka dengan ringan dia mengatakan, "Buat apa solat kalau seandainya perilakunya masih jelek kepada tetangga?" Mendingan saya, walaupun gak solat, tapi akhlaknya bagus sing penting serawung karo tanggane. Padahal KTP-nya apa? Islam. Di sisi lain ada orang yang sholat lima waktunya rajin, bahkan sudah haji. Tapi kalau dimintai bantuan, pelitnya luar biasa. Dan fenomena-fenomena yang serupa dengan dua contoh yang tadi saya sebutkan menggambarkan kepada kita masih banyak di antara kaum muslimin yang memahami ajaran Islam sepotong-sepotong, alias tidak memahami Islam secara keseluruhan. Padahal Sebagaimana yang kita ketahui Islam itu Mengajarkan kita agar baik dengan sesama Dan juga mengajarkan kepada kita Agar kita menjaga hubungan baik juga dengan Allah Yang biasa disilakan dengan Hablum minallah dan Hablum minannas Sekedar punya hubungan baik dengan manusia tidak cukup kalau tidak punya hubungan baik dengan Allah, dan sekedar punya hubungan baik dengan Allah enggak cukup kalau tidak punya hubungan baik dengan manusia. Surat yang akan kita pelajari hari ini, surat apa? Al-Ma'un itu menggambarkan kepada kita bahwa orang yang timpang dalam salah satu di antara dua hal tersebut dia terancam dengan wail terancam dengan wail nanti kita akan jelaskan apa itu wail silahkan dibaca اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ آياتي الأولى الله awali سوره هذه بالفرمان أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَرَأَيْتَ artinya adalah tahukah engkau Ini pertanyaan sejatinya kandungannya adalah untuk menggambarkan keheranan Jadi pertanyaan tahukah kamu pertanyaan ini maksudnya adalah untuk mengungkapkan ke keheranan Jadi pertanyaan itu kan tujuannya macam-macam bisa untuk mengingkari bisa untuk keheranan, bisa untuk benar-benar penginta tahu. Contoh pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengungkapkan keheranan, misalnya kita punya anak. Kita punya anak. Pecahin gelas. Banting setrika. Terus bakar apa? Macam-macam perbuatan jelek-jelek sebanyak itu. Kemudian kita tanya, ini semuanya kamu yang melakukan? <laughs> ini semuanya ini kamu yang lakukan. Ini kan pertanyaan. Maksudnya apa? Heran, kok bisa-bisanya kabehan kok kamu yang melakukan gitu. Jadi pertanyaan itu motifnya macam-macam. Nah, di sini kata para, para sebagian ahli tafsir, ara'aita, tahukah engkau? Inilah pertanyaan maksudnya untuk mengungkapkan apa tadi? Keheranan. Apa yang diherankan? Yang diherankan adalah Alladhi yukadzibu Yaitu orang Yang mengingkari ad-din Ad-din di sini maksudnya adalah Seperti yang ada dalam surat al-fatihah Maliki yaumiddin kan sama-sama din. Maksudnya sama antara din yang di sini dengan din yang ada di surat Al-Fatihah. Apa yang di surat Al-Fatihah? Pembalasan. Alias yang diherankan di sini adalah adanya orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Alias hari ki, kiamat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengawali surat ini dengan mengungkapkan keheranan atas orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Kenapa kok heran? Karena hari kiamat dalilnya terlalu banyak, teramat banyak. Banyak sekali surat-surat yang diawali dengan cerita tentang hari kiamat. Al-Qari'ah. Ya. Bahkan ada surat khusus namanya surat Al-Qiyamah. Hari kiamat. Dan biasanya orang yang tidak percaya hari kiamat, maka perilakunya akan jelek. Orang yang tidak percaya hari kiamat, perilakunya akan jelek, baik perilaku dia kepada Allah maupun perilaku dia kepada sesama. Makanya, orang yang menganggap akhirat atau kiamat itu cuma ramalan masa depan, cuma apa? Ramalan masa depan itu perilakunya akan jelek ya suka korupsi gitu kan karena nggak percaya hari kiamat sing penting warik ya sing penting warik aroaitaladi yukadzibu tahukah engkau siapa orang yang tidak percaya dengan hari kiamat setelah itu Allah subhanahu wa taala sebutkan Apa saja perilakunya orang-orang yang tidak percaya hari kiamat? Jadi kalau orang tidak percaya hari kiamat, buntutnya apa? Allah sebutkan di ayat yang kedua: "أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي Orang yang tidak percaya hari kiamat Ujung-ujungnya satu, dia bakalan yadu liatim yatim. Yadu itu artinya membentak, mengherdik aliyatim anak yatim. Alias mereka tidak memenuhi haknya anak yatim, mendolimi anak yatim. Ini menunjukkan betapa jeleknya perilaku mereka karena anak yatim itu dibelas kasihani di seluruh agama, bukan cuma di dalam agama Islam saja. Karena secara manusiawi nggak usah bicara dalil agama dulu. Secara manusiawi yang namanya anak yatim memang berhak untuk dikasihani. Jangankan anak yatim, Orang dewasa saja kalau ditinggal wafat ayah dan ibunya gimana? Sedih, apalagi anak kecil Kita ini yang sudah dewasa, yang sudah bisa cari duit Yang sudah bisa bekerja, mengumpulkan nafkah untuk makan, untuk minum dan seterusnya Saja kalau ditinggal wafat oleh ayah ibu kita, kita akan sedih Apalagi anak kecil Yang belum bisa bekerja yang tidak tahu setelah ditinggal wafat oleh ayah ibunya, ibunya, siapa lagi yang akan memberikan nafkah merawat? Bukan hanya masalah makan, kasih sayang siapa yang akan menyayangi? Maka anak yatim di dalam agama kita ini memiliki, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, diperhatikan sekali. Nah, yatim itu siapa dulu? Ya, yatim itu siapa? Karena ada sebagian orang asal bapaknya enggak ada, ibunya enggak ada, terus langsung dikatakan yatim enggak. Yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat. Ditinggal apa? Wafat. Jadi bukan sekedar ditinggal. Karena ada anak yang ditinggal. Tapi bukan ditinggal wafat. Ditinggal pergi. Ditinggal minggat. Karena ayahnya tidak tanggung jawab. ya Cuma sekedar nandur, lunga. Nandur, lunga. Naudzubillahimin. Zalik. Apa tadi anak yatim? Anak yang ditinggal wafat. Oleh ayahnya Oleh siapa? Ayah Berarti kalau oleh ibunya ini bukan anak yatim ya. Kalau di Indonesia diserahkan piatu Tapi piatu bukan bahasa Arab Saya ulangi Anak yatim Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya Dan belum balik Itu definisi anak yatim Coba diulangi Anak yatim siapa? anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum balik. Berarti kalau ditinggal wafat setelah balik apa menulis brengosen? Kue jadi udah anak yatim. Ya. Pak aku yatim piatu, lu brengosen yatim piatu. Dalilnya apa Ustaz? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yutsma ba'dal bulugh. Tidak lagi dinamakan anak yatim orang yang sudah balik. Yang sudah balik. Ya tapi kan dia enggak mampu, Ustaz. Dia tidak mampu ditinggal bukan ditinggal wafat, ditinggal lari oleh ayahnya. Dia nggak mampu, Ustaz. Apa nggak kita bantu? Ya, kita bantu, tapi namanya bukan anak yatim. Ya, orang yang kekurangan, anak yang kekurangan, anak yang terlantar. ndak apa-apa, ini penting loh, definisi ini. Apalagi yang biasa ngumpulin apa namanya sumbangan atau yang punya panti asuhan mengatasnamakan anak yatim. Hati-hati. gue anak yatim temenan apa Boca Bocah-bocah wis SMA tuh anak yatim. Masuk urung balik SMA. Sudah kan? SD aja kadang, kadang sudah pada balik ya. Maka kalau Anda ngumpulin dana untuk anak yatim, gue anak yatim temenan apa Ya. Ia campuran, dia bilang ini buat anak yatim dan anak terlantar. Itu enggak apa-apa. Ya. Jangan sampai kita bikin panti asuhan untuk anak yatim, ternyata enggak ada satupun anak yatimnya. Kemudian kita mengumpulkan dana dengan atas nama anak yatim, nggak boleh tidak amanah. Namanya itu maka. Sifat yang pertama, orang yang tidak percaya hari kiamat, mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Terus bagaimana yang percaya hari kiamat? Ya, orang-orang yang merawat, membantu, menyantuni anak yatim. Jadi yang namanya menyantuni itu bisa dirawat total. Ya, setiap bulan dirawat terus sampai dia mentas. Ya. Ada juga yang sifatnya adalah kapan ada rezeki kita kasih. Dua-duanya sama-sama baik. Dan ini kewajiban kolektif. Kalau seandainya di RT kita, di RW kita ada anak yatim kok terlantar. Maka semuanya dapat beban tanggung jawabnya di hadapan Allah. Maksudnya, semua penduduk RT itu RW itu, maka tengok kanan, tengok kiri, masih adakah anak yatim di RT RW kami yang terlantar? Dan kalau perlu, kita bikin data base ya. yang paling bertanggung jawab, terutama adalah kepala di situnya, ketua RT atau ketua RW, atau kepala desa, atau camat. Ya. Kalau itu lingkungan kecamatan atau bupati, kalau itu lingkungan kabupaten, harus ada. Ya. Karena kalau seandainya ada satu saja yang terlantar di wilayah kekuasaan kita, di lingkungan kita, maka nanti kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, alangkah baiknya yang kita punya kepedulian, punya kelebihan harta kita perhatikan lingkungan terdekat kita dulu karena itu tanggung jawabnya lebih berat di hadapan Allah sebelum kita mikirin jauh 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 RT kita dulu Alhamdulillah di screen ternyata bersih tidak ada anak yatim kita melebar kemana RW ada enggak Oh ada bagaimana ada yang nanggung belum kita punya kelebihan kita kasih itu bocah yang bejut Ustaz Bucu, apa? lucut nakal lu itu justru kesempatannya. Yeah. Dia nakal bisa jadi karena tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Maka kita harus andil bagaimana anak yatim ini supaya baik. Salah satunya adalah dengan kita bantu sambil dinaseh hati ya. Tanggung jawab bersama Ini adalah karakter yang pertama Yaitu orang yang suka membentak menghardik anak yatim Ayat yang ketiga Apa bunyinya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin Orang yang tidak percaya hari kiamat maka, setelah dia suka menghardik anak yatim yang kedua, dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin, tidak mengajak menyemangati orang lain untuk memberi makan kepada siapa orang miskin, ngajak saja tidak, apalagi ngasih. Allah sengaja sebutkan di sini yang lebih ringan. Ya. Lebih ringan mana? Ngajak atau ngasih sendiri? Ngajak. Karena ngajak itu modalnya cuma modal ngomong. Kalau ngasih ada modal duit. Ya. Ngomong berak gelem apa maning? Wei gitu loh. Tidak pernah mau ngajak orang lain untuk memberi makan kepada orang mis, miskin. Di zaman ini ada yang lebih parah. Ngajak orang apa mandi nguwei, ngewai orang ngajak tidak nyerobot jatahnya orang miskin. Ngasih enggak, ngajak enggak. Nyerobot jatah orang miskin. Apa gue? Raskin. Orang tidak termasuk orang miskin kok ngambil raskin? bocah tiba ngerti raskin artinya apa? Beras buat orang miskin. Sekang dur jatah ini mulas kilo, kutur ngisor birah telung kilo. Lo nyumbuk rakyat Indonesia mau suruh ke Bogor, genah raskin. Yeah. Andai itu loh, kalau nggak bisa ngasih orang miskin, minimal jangan nyerobot jatahnya orang miskin. Wis minimal banget gue. Yeah. Apalagi gas, hmm. gas bersubsidi. Wah duitnya akeh tuh kuning subsidi. Akhirnya kehabisan gas yang miskin nggak dapat ngajak ngaca gitu loh. Bisa nggak beli gas yang gede? Bisa, beli yang itu. Itu yang kemasan apa? Melon. melon. <laughs> yang gas melon udah ada tulisannya. Yang lebih parah lagi, pabrik besar. Pabrik besar, omsetnya miliaran kok pakai gas melon ke priwe jenenge wong. Kalau tidak bisa membantu orang miskin Jangan nyerobot jatahnya orang miskin Miskin itu siapa? Ya. Kalau sudah ada pembagian raskin BLT, KBN ngakune miskin Padahal gelangnya Renteng-renteng Itu ngantri raskin Motornya sih Anjar ora ya. Orang sih ya bapaknya dua, ibunya dua, anaknya telur dua KP, ngantri, raskin, HP <laughs> ini Android, masya Allah, miskin itu siapa? Ya. Miskin itu kalau enggak orang yang tidak punya penghasilan. Kalau enggak orang yang tidak punya penghasilan Ya orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi karena memang ada perbedaan panjang antara fakir dengan apa miskin, tapi ya antara dua itu. Kalau enggak orang yang sama sekali tidak punya penghasilan, ya enggak bisa bekerja pula karena faktor kesehatan, misalnya, atau orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup, misalnya anaknya sebelas, gajinya cuma satu juta, cukup enggak? Ya cukup. Ya, tidak cukup Cukup kau gue, jadi dicukup-cukup Pak kan <laughs> ya, Secara hitungan Satu juta buat sebelas anak itu tidak cukup Ini berarti orang mis miskin Maka tugas kita Sebagai seorang muslim Adalah memberikan makan Kepada mereka ya. Dan jangan sampai kita berpikir Penak teman nyong sing kesel karena si melu mangan jangan seharusnya kita orang-orang yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan seharusnya kita berterima kasih kepada orang miskin loh cukup beriwe bukannya dia yang harus berterima kasih kepada dia ya pada-pada dia berterima kasih kepada kita karena sudah kita bantu, kita juga berterima kasih kepada dia. Lah kalau dia berterima kasih kepada kita, itu wajar. Karena kita sudah bantu. Kok kita berterima kasih sama dia itu? Apa alasannya? Apa alasannya? Bagus. <guruh> karena keberadaan orang miskin membantu orang-orang kaya. Kok membantu? Dengarkan hadis ini. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan sanad hadis ini dinyatakan jayyid baik oleh Imam An-Nawawi. Rasulullah SAW bersabda, "Ighuni ad-du'afa." bantu aku wahai para sahabatku untuk mencarikan orang-orang lemah, orang-orang miskin. Untuk menunjukkan kepadaku mana orang-orang miskin. Bantu aku. Kenapa wahai Rasul? Fa <tuh> innama karena sesungguhnya kalian itu mendapatkan rizki, mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah karena adanya orang-orang lemah di sekeliling kalian. Jadi, kita dapat rizki, kita dapat pertolongan dari Allah. Itu salah satu sebabnya karena ada orang-orang lemah di sekeliling kita. Jadi, mereka punya jasa, enggak punya kita dapat rezeki itu karena jasa mereka. Masa usah, ya iyalah. Jenengan punya tanah luas, tuan tanah. Itu bisa menghasilkan enggak? Kalau enggak ada yang ngerjakan. Siapa yang ngerjakan? Konglomerat. Orang-orang miskin. Yang macul siapa? Yang jadi kuli siapa? Yang jadi buruh siapa? Orang yang punya perusahaan besar. Yang jadi karyawan siapa? orang-orang kaya, orang miskin. Jadi orang kaya itu harusnya berterima kasih kepada orang miskin karena dia dapat rezeki karena bantuan dari orang miskin. Dan kita mendapatkan pertolongan dari Allah juga karena orang-orang miskin. Kenapa? Kata sebagian ulama, karena orang-orang miskin itu biasanya lebih khusyuk di dalam berdoa. Ya yeah. Kalau doa mereka itu relatif lebih tulus, lebih ikhlas, lebih menghibah, ya. sehingga doa mereka lebih sering dikabulkan, maka di dalam agama kita sangat dianjurkan untuk membantu siapa orang-orang miskin dan tokoh agama itu harus jadi contoh. Tokoh agama harus jadi contoh. Contoh untuk membantu orang miskin. Karena manusia, masyarakat di zaman ini itu, mereka membutuhkan adanya teladan. Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan hadis-hadis Rasul SAW. Itu betul dan penting tapi mereka pengen wujudnya yang bisa kelihatan dengan mata. Mereka baca ayat iya, baca hadis iya. Tapi aplikasinya orang yang mencontohkan dalam kehidupan nyata itu siapa? Kalau zaman Nabi saat itu yang jadi contoh siapa? Rasul SAW, Rasul orang yang sangat peduli. Nah sekarang di zaman ini Rasulullah SAW sudah wafat. Yang dijadikan contoh siapa? Kalau bukan ulama, kalau bukan ustadz, kalau bukan kiai, kalau bukan tokoh agama. Maka para ustadz, para kiai, para mubalik itu tugasnya bukan hanya menyampaikan pengajian di majelis-majelis taklim di masjid-masjid, tapi juga mereka punya kewajiban yang lebih besar dari itu, mengaplikasikan apa yang dia ajarkan, sehingga masyarakat, oh iya ya temenan, kue udah teori tok, tapi bisa dipraktekkan. Ya. Maka jangan sampai sebaliknya Bukannya membantu malah nyedot ya. Nyedot hartanya orang miskin Apa anak Ustaz? Ya anak ya. Ini menjelang Idul Fitri ini salah satu peluang untuk ngumpul-ngumpul Apa Ustaz? Ada sebagian orang atau ditok orang yang ditokohkan ya. Orang yang ditokohkan, tokoh agama itu kalau Idul Fitri ini panen. Hmm. Panen apa Ustaz? Panen beras. Satu musim, musim musim panen, panen zakat fitrah. Itu satu musim bisa ngumpulkan empat ton. Ton. butuh kilo, empat ton. Gue dewek. ini nggak bener ini. Siapa yang ngumpulin? Mbah-mbah tua rumahnya reot. Bawa jalan tertatih-tatih diberikan kepada orang yang rumahnya gedong. Sekepri Sehingga nanti berapa hari kemudian anaknya motornya anyar motor laki ya. apalah mereknya terserah ya. apa ini gak bener yang seperti ini tapi kan ngamil Ustaz apa ngamil hmm. saya tidak akan bicara zakat fitrah ini buat siapa Memang ada perbedaan panjang di antara para ulama zakat fitrah ini hanya untuk fakir miskin saja atau masuk ke dalam berapa asnaf? Delapan asnaf. Salah satunya adalah A, amil. Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi saya tidak akan bahas itu. Tapi saya akan jelaskan amil itu siapa toh? Amil itu adalah orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah kaum muslimin untuk ngurusi zakat. Ditunjuk resmi, diangkat resmi. Itu namanya A, amil. Kalau ngangkat dirinya sendiri, bukan diangkat. Kalau nunjuk dirinya sendiri, bukan ditunjuk. Itu namanya bukan amil. Amil itu yang ditunjuk resmi resmi gue gak Ya, nah eskan nih, resmi ditunjuk nih ngurusi zakat itu namanya amil. Terus kalau naik nomor masjid, masjid panitia, panitia, ora apa-apa, gue jenengane panitia, pengumpul zakat. Dua po, berarti orang berhak tergantung dia miskin atau tidak. Kalau dia miskin berarti dia berhak menerima sebagai orang miskin ndak ya. apa-apa kalau ada mau jadi pengumpul, ya, silakan membantu untuk mengumpulkan dan mendistribusikan. Silakan. Panitia itu sebagai wakil, sebagai apa? Wakil yang mewakili muzaki. Muzaki gue sing wong sing atau zakat. Anda itu cuma sebagai wakil saja sehingga nggak berhak untuk ngambil. Ya, kalau anda kaya, kalau anda miskin silahkan anda ngambil sebagai orang miskin. Terus ya wis pokoknya ya wis, pokoknya ya wis angel, pokoknya nyong ngambil, kawit mien wis ngambil. <gif> Lebih pasnya amil, ya, ya kur kur apa ya kur Menyesuaikan saja, ngamil. jadi yang pas itu amil. Yeah. Wis, kalau memang Anda tetap memaksa diri sebagai amil, apa begitu cara baginya delapan asnaf itu dipangan dewek? Kan ada berapa? Ada delapan. Anda sebagai amil, wis ya, berarti masih sisa berapa? Tujuh. Lalu yang tujuh itu kemana? Kalau zakat fitrah atau zakat fitri itu yang lebih paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Gue nomor siji. Kalau seandainya ambil mau dapat itu nomor sekian. Ya. Prioritasnya siapa? Fakir, fakir miskin. Lah anda, kabian di pangan dewek kepriwe. Fakir miskinnya nggak dapat malah fakir miskinnya kon nyetor. Ya. Maka kita harus jadi contoh untuk mempraktekan perintah Allah dan Rasulnya memberi makan kepada orang miskin. Ayat berikutnya ayat berapa itu ayat keempat. Fawailul lil musallin Fawailun secara bahasa wail artinya adalah binasa celaka fawailun celaka binasa kenapa binasa kenapa celaka sebagian ulama menafsirkan wail dengan sebuah tempat spesial di neraka jahanam spesial di sini maksudnya spesial sing jeleknya spesial jeleknya contoh misalnya Abu Sa'id al Khudri sahabat Rasul saw menafsirkan al wailu wadin fi jahannam baina jabalain yahwi fihi al hawi arba'in kharifa wa'il itu adalah lembah ngertos lembah gunung-gunung antara gunung kali gunung wonten apa? wonten lembah cerukan dataran rendah. Lembah antara dua gunung di neraka. Dalamnya apa? Dalamnya supaya sampai ke dasarnya itu butuh waktu 40 tahun. Jadi kalau misalnya orang pengen niliki nganti dasare lembah wail tadi itu butuh berapa tahun? 40 tahun. Makanya saya katakan spesial. Karena saking apanya? Saking dalamnya. Isinya apa Ustaz? Lembah itu isinya apa? Biasanya kalau datar rendah kan diisi dengan air. Ya. Isinya diceritakan oleh Sufyan dan Ata bin Yasar min sodi di ahli nar isinya adalah tetesan-tetesan nanahnya penghuni neraka jadi ketika penghuni neraka dibakar itu kan keluar nanahnya nanahnya itu meler-meler mengalir ngumpul di lembah tersebut Dan orang-orang yang akan disebutkan setelah ini, setelah ayat ini, Ini mereka akan menikmati nanah-nanah tersebut. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa orang 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 Siapa mereka? Sholat malah melebu, wail ya. belum selesai. Makanya saya sambung sekalian ayat keberapa tadi empat sama lima sekalian. an orang sahun. Orang-orang yang sholat maksudnya orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapa? Orang-orang yang lalai dari sholatnya Lalai itu kan kalimat yang masih sifatnya umum Contohnya seperti apa Ustadz? Orang yang lalai Ada yang paling parah Sampai yang parah Jadi orang asing mendingan Paling parah harus sing parah Yang paling parah Satu orang yang tidak sholat babar belas ini kandidat terkuat untuk masuk ke dalam wail KTP ini Islam tapi orang sholat ini lalai, orang yang lalai, jadi sholatnya level di bawahnya adalah orang-orang yang sholat tapi kadang-kadang apa? Orang yang sholat tapi kadang-kadang sudah dikasih dispensasi oleh Allah 50 dikurangi jadi berapa? 5 minta korting lagi. Ya, jadi berapa? 2 Maghrib sama Isyara. Makanya kan banyak masjid ramenya kapan? Maghrib. Isya mandan lah. Maghrib gue paling rame. Terus liane nang hmm. Dikorting lah, lima jadi pira Loro. Yang lebih parah lagi, korting seminggu sepisan. Ya. Ora tahu keton salat kecuali Jumat. Nah, yang paling parah setahun pindu hmm. Idul Fitri karo Idul Adha niku? Makanya ketika Idul Fitri ramenya luar biasa. Karena yang enggak pernah sholat ikut berangkat. Alhamdulillah. Tapi akan lebih alhamdulillah lagi kalau misalnya sholatnya enggak cuma Idul Fitri itu lantas saja. Wail lalai dari sholatnya celaka. Itu yang berapa itu? Berapa? Kedua. Coba yang pertama tadi. Tidak sholat. Yang kedua? Kadang-kadang sholat. Yang ketiga? Sholat terus. Tapi telat-telat. Apa? Sholat terus tapi telat-telat. subuh jam pitu ya asar jam tengah enam salat 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 tapi telat ini termasuk orang-orang yang lalai dari salatnya yang keempat salat tepat waktu sih ya tepat waktu tapi tidak memenuhi rukun syarat dan wajibnya sholat Solat tepat waktu tapi tidak memenuhi rukun wajib syarat apa contohnya Ustaz? rukun eh syarat dulu nggak suci sholat tapi nggak suci apa oh, wudhu Ustaz? wudhu tapi rasa sempurna siku teh urung teles apa maning sini loh apa namanya tumitnya tungkaknya nggak kena air itu tidak memenuhi syarat karena syarat orang sholat harus suci dari hadas kecil sama hadas besar. Kalau wudhunya nggak sempurna, ada yang nggak kena air, berarti dia belum suci Maka sholatnya karena belum suci Tidak memenuhi syarat Berarti sholat yang sah Wail Cilaka Walaupun sholatnya tepat Waktu Rukun ya. Sholat tepat waktu tapi tidak Memenuhi rukunnya Contohnya sholat yang tidak tumak ninah Sholat 20 rakaat 8 menit ya. Rekor tingkat dunia Ya Indonesia gue Lihat aja videonya Kayak apa ya senam kesegaran jasmani. dzalik, ya. Ini adalah uh, orang yang tidak percaya hari kiamat. Jadi orang yang tidak percaya hari kiamat, dia bakalan apa tadi? Tidak uh, menghardik anak yatim, tidak mengajak untuk Memberi makan orang miskin, kemudian sholat lalai dari sholat. Lihat, ini kan beda dimensi. Sifat yang kedua dan per, e, pertama dan kedua itu kan dimensinya hablum minan nas. Kalau yang ketiga ini dimensinya hablum minallah Jadi, Islam itu mengajari kita supaya baik, sesama manusia juga baik dengan Allah. Allah, kalau nggak baik, wa'il, ya. cilaka. Ya. Kita lanjutkan ayat berapa berarti sekarang ayat yang keenam. Apa bunyinya ayat yang keenam? al hum <tuh> <tuh> yuraun. Perilaku buruk orang yang tidak percaya dengan hari kiamat salah satunya alladzina hum yuraun. Yuraun niku artinya adalah orang yang riya. Riya itu apa? Riya itu adalah menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat oleh orang lain. Saya ulangi, apa menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat oleh orang lain dan dipuji? Coba diulangi, apa riak ya? menampakkan ibadah dengan maksud supaya dipuji oleh orang lain, supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Jadi bukan sekedar menampakkan saja Karena ada di dalam ibadah Ada ibadah di dalam agama kita Yang memang harus tampak Contohnya Sholat berjamaah Orang tampak ke pria pun Tidak akan ngilang di sini Adhan Itu kan suaranya harus Kedengaran Masa adhan Allahu Akbar Allah Benar riak jadi bukan sekedar menampakkan tapi menampakkan dengan maksud apa tadi supaya dilihat sama manusia dilihat manusia dilihat manusia Kalau dilihat sama Allah gimana Ya ora apa-apa Memang kita tujuannya supaya dilihat sama Allah. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum. Beramallah, Allah akan lihat amalan kalian. masalah. Ya. Yang jadi masalah ketika kita sengaja menampakkan amalan itu supaya dilihat oleh oh, orang. Dan mengharapkan pujiannya. Jadi kalau sekedar dilihat oleh orang supaya dicontoh, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Misalnya nih, nyembelih hewan kurban. Ibadah atau bukan ibadah. Saya sengaja manggil orang, ini pada ngumpul kape, nyong arep nyembelih." Ria atau bukan? Tergantung ya. niatnya. Saya memperlihatkan ini supaya dipuji, uh kaya kulit sapi ini gede temen. Atau niatnya saya pengen ngajarin gini loh cara nyembelih. kan kadang-kadang ada orang nggak tahu caranya beli asal dingin nih gama nih serokok 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 serok kayak kayu apa apa <laughs> ya caranya mana yang harus putus ya kalau bisa cuma sekali seret kalau emang masih kurang seret tarik lagi selesai ya maka berarti pisonya harus tajam Ojo bodol. Ya. Ini berarti kan menampakkan. Menampakkan tidak? Menampakkan ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi tidak riak karena tujuannya untuk dicontoh. Menjadi teladan yang baik. <tuh> Terus. Wayam na'unal ma'un. Dan mereka enggan Untuk memberikan Al-Ma'un nah, Al-Ma'un ini apa? Banyak penafsiran Yang disampaikan oleh para ulama Ya Imam al qurtubi Di dalam tafsir beliau Menukil ada 12 pendapat Al-Ma'un itu artinya apa? Di antara Yang disampaikan Al-Ma'un itu Zakat Apa? Zakat Ada yang menyampaikan yang lain, al-maun itulah perkakas rumah tangga. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya perkakas rumah tangga. Ada juga yang menyampaikan al-maun itu air. Apa? Air. Ada yang menyampaikan al-maun adalah bantuan. Secara umum, bantuan fisik, bantuan harta, bantuan tenaga, bantuan pikiran. Ya. Yeah. Orang yang enggan mengeluarkan zakatnya berarti dia masuk dalam kategori wayamnaunal maun, dan ini wajib hukumnya. Ya berarti, kalau tidak memberikan al-maun yang berupa zakat, berarti dia do dosa. Termasuk al-maun juga, jadi perkakas. Apa itu perkakas? Kita dengarkan apa yang diturunkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan istatnya dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, "Kunna na'uddul ma'una 'ala ahdi Rasulillah sallallahu Pada zaman Rasul sallallahu yang kami anggap al-ma'un adalah adalu ad ember. Apa? Ember. Wal kapak Welder panci, ini kan perkakas rumah tangga, ember, apa mending mau kapak, terus panci. Maksudnya gimana? Kalau tetangga kita mau pinjam, jangan dihalangi. Bak aku nyeli pacule nah, Indonesia paling gampang apa pacul nah. kasih si penting balik akan ya bak aku <gul> nyeli anda ne tangga kasih yang penting dikem balikan ini termasuk, jadi gak boleh kalau memang kita mampu untuk memberikan itu, dan kita tahu orang ini bakalan balik balik akan pinjemin dan balik akannya lengkap ya. Anda balik dari separuh <laughs> pacul kur dari gagang kalau <laughs> ya. orang kita orangnya ini amanah kasih jangan dihalangi terus apa lagi tadi al -Mawr? Ya itu sudah masuk perkakas air. Ah ini bentar lagi musim kemarau nih anda sumurnya lebih dalam sementara sumur tetangga dangkal ketika kemarau dia kering duluan dia pengen ngambil air sumur yang jenengan tidak boleh dihalangi berkah percaya orang berkah hmm kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan apa yang bisa kita bantu lawang air yang ada di dalam sumur kita itu tuku apa ora tuku ora oh ora itu Allah yang kasih kok masa tetangga kita mau ngambil nggak boleh ya. apalagi kalau misalnya sarana-sarana umum misalnya masjid misalnya ya Kemudian alhamdulillah sumure dalam, ya. Dan airnya juga lancar. Kalau di sekeliling masjid itu membutuhkan air, kalau perlu bikinkan keran khusus siapa yang butuh air. Ya. Jadi masjid itu harus berusaha bisa memberikan bukan hanya sesuatu yang sifatnya ukhrawi tapi juga kalau bisa sesuatu yang sifatnya sosial ya. itu kalau masjid airnya melimpah nah kalau masjid banyune beser <guluh> ya, itu lain masalah berarti ini masjid airnya melimpah berlebihan kasih sediakan keran silahkan siapa yang ambil ya jangan sampai diha dihalangi. Jadi masjid itu ada misi so, sosialnya. Makanya di zaman Rasul SAW masjid itu nggak cuma untuk sholat, nggak cuma untuk pengajian, tapi juga untuk menyusun strategi perang. Di masjid juga jadi pengadilan. Ketika ada orang cekcok berselisih, maka mereka datang kepada Rasul SAW. Di mana? di masjid di Adil Rasul SAW. Di masjid juga Nabi SAW berusaha untuk memberikan arahan-arahan kepada para sahabatnya. Jadi betul-betul jadi pusat benar-benar. Ya, pusat peradaban. Ya. Bukan berarti di masjid dodolan. <tuh> Enggak, dodolan nanti di luar masjid. Ya. Tapi menjelaskan tentang pentingnya kita berekonomi dengan baik, pentingnya kita berpolitik dengan baik, itu di masjid tidak mengapa. Bukan untuk berpolitik praktis. Pilih anu, itu bukan, bukan tempatnya di masjid. Tapi ajarkan kepada mereka bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Kriterianya ini pemimpinnya harus jujur, pemimpinnya harus amanah, harus taat kepada Allah, kepada Rasul. Itu harus di masjid, itu bukan politik praktis ya itu menjalankan menjelaskan bagaimana cara berpolitik yang benar ini adalah surat terakhir di bulan Ramadan ini kita akan lanjutkan Insya Allah Ramadan tahun depan <laughs> Insya Allah ini kan tafsir ringkas ya kalau tafsir yang panjang Insya Allah setelah syawal ada di Masjid Agung Purbalingga setiap Rabu malam Kamis Insya Allah Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.